Betul, akan dilakukan penutupan hanya di Blok A Tanah Abang dan Blok B Tanah Abang. Jadi penutupan akibat ditemukannya terpaparnya COVID-19 di pedagang akan dilakukan penutupan secara zonasi atau mungkin istilah-istilah ininya bius lokal. Jadi hanya di localize di tempat di kios pedagang yang memang terpapar COVID. Jadi itu yang memang salah satunya tetap kita lakukan secara konsisten untuk menyetop penyebaran COVID-19 di dalam pasar.